Akibat apa? Ya memanjakan satu sektor yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Nah, di negara lain yang berpikir tentang kesejahteraan itu sah sebagai kebijakan menghalangi, membatasi suatu sektor yang tidak menguntungkan sektor lain, tidak menguntungkan kelompok masyarakat lain. Contoh yang paling dekat adalah sektor properti di Singapura. Di Singapura itu properti bukan primadona. Untuk apa? Ya kalau dibebasin ke mekanisme pasar, nanti akan banyak warganya nggak punya rumah, ya, tinggal di daerah slum, tinggal bertumpuk-tumpuk. Ya. Rumah adalah salah satu cara untuk mensejahterakan, ya. Tempat berlindung secara fisik, secara psikologis, dan tempat mengakses kemana-mana. Oleh karena itu, di Singapura itu sektor properti bukan primadona. Ya, karena dia merugikan kalau dibiarkan ke pasar bebas. Ya. Ya, otomotif juga begitu di sana. Jadi porsinya secara langsung tidak langsung itu dibatasi kalau sektor itu membuat masalah, menimbulkan dampak bagi publik. Gitu. Nah, di Indonesia tidak. Ya. Lihat kebijakan perumahan, lihat kebijakan industri otomotif. Ya. Itu mau korban kayak apa publik nggak penting, ya. Yang penting kelihatan apa terjadi peningkatan transaksi investasi, peningkatan penjualan. Nah yang harus dilihat adalah manfaat berantainya kemana, seperti apa, pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak seperti apa. Jadi di mana-mana itu wajar selektif dalam memajukan. Nah kerjanya negara, pemerintah adalah memajukan sektor-sektor yang tidak menimbulkan dampak negatif pada sektor lain dan pada masyarakat. Ya, itulah sektor yang kompetitif di pasar internasional, apa, ya. Nah, ini yang prinsip-prinsip kebijakan publik yang mendasar ini yang diabaikan, ya, sampai sekarang. Ya, keluarlah apa mobil pura-pura murah, keluarlah rumah pura-pura murah. Kan kerusunan itu juga begitu, sama dengan ini kebijakannya. Di launching pura-pura murah, katanya 144 juta, orang dalam tempo 2 minggu harganya 200 juta kok. Ya. Yang beli sebagian besar ya, orang yang berinvestasi, orang yang berspekulasi, dia beli 10, dia beli 20, kan begitu. Nah yang kelompok sasaran, nggak tercapai. Ya. 20%, 80% itu menyimpang, ya, kepada kelompok yang bukan target. Sama aja. Nah, kenapa yang seperti ini muncul-muncul? Karena otaknya sesat. Ya. Otaknya rusak. Ya. Kalau saya malah lebih keras memang. Ini negara predator. Ya. Jadi masyarakat digiring, dipancing untuk dimangsa. Ciptakan situasi di mana masyarakat jadi akhir terpaksa mempunyai sepeda motor, maka isi dengan pasar, diisi oleh produsen, diisi oleh perusahaan pembiayaan. Ciptakan di mana terjadi kelangkaan rumah, maka masuk swasta. Bikin jalanan itu macet, jangan ditambah ruas jalan, panjang jalan, maka jalan macet, maka undang investor jalan tol, jadi jalan tol. Ini namanya negara predator. Ya. Dirampas hak rakyat, lalu masyarakat sebagai publik diubah menjadi konsumen. Ya. Nah dalam struktur konsumen itu lain, ya. Pertama memang ada yang mampu bayar, yang lain ada yang terpaksa dia menjadi konsumen dengan cara mengorbankan kebutuhan dia yang lebih penting, yang juga penting. Jadi harusnya dia untuk mensejahterakan, membiayai kehidupan keluarganya, maka dia terpaksa bayar cicilan sepeda motor, nanti terpaksa bayar cicilan mobil. Kenapa? Karena sistem transportasi, prasarana dan sarana dibiarkan, ya. Dibiarkan. Kenapa saya katakan dibiarkan? Pajak diterima 8 triliun, tapi berapa triliun cuma yang dikasih untuk menambah, membuat tambahan jalan, memperbaiki transportasi publik. Coba aja itu, puluhan tahun, sekian triliun per tahun buang biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar. Berapa yang dialokasikan untuk kepentingan sistem transportasi publik? Sama-sama nggak sampai 50%. Ya. Nah dengan cara menahan hak publik, lalu terjadi kelangkaan, lalu masuk swasta, ya. Masuk
jalan tol masuk, maka rakyat disuruh membayar dua kali untuk pelayanan yang makin tidak berkualitas. Maka saya katakan ini negara predator, otaknya predator. Ya. Dibikin kelangkaan, ya, maka muncullah kebutuhan, tapi kebutuhan yang terpaksa. Harusnya masyarakat itu sudah bisa rekreasi sekali setahun kemana gitu, harusnya dia sudah bisa apa berkumpul bikin acara apa, bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya. Itu menjadi tertunda karena terpaksa harus beli sepeda motor atau nyicil sepeda motor, terpaksa harus beli mobil gitu kan. Nah yang seperti ini ya yang dibutakan oleh apa, oleh apa, pemerintah itu. Jadi saya kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini betul-betul aneh ya, tidak sangat tidak memenuhi syarat untuk di, apa, diambil sebagai keputusan ya yang menggunakan stempel pemerintah. Jadi bukan hanya keberatan, kita nggak bilang nggak cukup hanya bilang keberatan, tolak ya, karena nyata-nyata ini predator ya, seolah-olah tidak ada pilihan gitu ya, yang pilihan banyak dan kewajiban negara itu ada yang apa yang dilanggar, hak masyarakat ada yang dilanggar gitu, mau ambil model negara lain mau ini akan ketemu gitu. Ini kebijakan ya ya sesat memang. Nah itu, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, kita dapat dari sisi lain.